Halo Gias Lovers, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini. Hari ini Mimin akan hadirkan berita terbaru dari Giorgino Abraham dan Yasmin Neper, yang kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya dan terupdate. Tonton videonya hingga selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun sebelum melanjutkan beritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian adalah orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel ini. Kali ini ada berita menarik seputar kehidupan Giorgino Abraham dan Yasmin Neper, yang lagi ramai diperbincangkan netizen. Yasmin Neper merupakan salah satu selebriti tanah air, yang tengah naik daun berkat aktingnya yang menawan, dan paras cantiknya. Yasmin Neper berhasil menjadi artis papan atas di usia muda. Menjadi artis terkenal membuat kehidupan hubungan asmara hingga penampilan Yasmin Neper selalu disorot. Baru-baru ini, Yasmin Neper dikabarkan cinlok dengan lawan mainnya di Love Story The Series. Dia adalah Giorgino Abraham, aktor blasteran Belanda Indonesia yang lagi digandrungi kaum hawa. Bukan hanya fisiknya yang menawan, tapi akting apiknya juga berhasil menghipnotis seluruh fans sejagat raya. Aktif bermain di media sosial, unggahan Yasmin Neper menjawab rasa penasaran dan rindu warganet pada sang idola. Selain laris manis sebagai bintang sinetron dan film, Yasmin Neper juga salah satu selebriti tanah air, yang kebanjiran endorse dan sering melakukan pemotretan. Artis cantik blasteran Kanada Indonesia tersebut, sering mengunggah hasil pemotretannya pada akun media sosial pribadinya. Seperti yang terlihat baru-baru ini, Yasmin Neper kembali mengunggah video proses pemotretan terbarunya. Dari unggahan video tersebut Yasmin Neper tampil anggun. Penampilannya dalam video tersebut, berhasil mendapatkan ratusan ribu like dari netizen. Penampilannya Yasmin Neper menjadi sorotan netizen lantaran terlihat sangat cantik. Tak sedikit netizen pun, memuji penampilan Yasmin Neper yang terlihat sangat cantik, hingga disebut mirip dengan Cinderella. Mungkin cukup sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, subscribe dan tuliskan komentar doa terbaik, untuk artis kesayangan kita ini.